kisah unik, menggelitik sekaligus memilukan. Ini terjadi di pedesaan yang ada di Kabupaten Blora Utara, yang pemerintahnya terancam tidak memiliki kantor balai desa. Itu baru kabar berita. Terlihat aneh bukan? Oh, tenan. Akibat kelalaian memproses administrasi aset milik desa termasuk tanah dan bangunan kantor balai desa yang berdiri di atas oleh pemerintah desa di masa lalu. Status tanah desa diduga telah berpindah tangan kepada seseorang yang juga bukan warga desa setempat. Akibat polemik ini, seluruh warga desa harus meminta pelayanan langsung kepada Kades di rumahnya untuk meminta tanda tangan kepala desa dengan diantar oleh perangkat desa setempat. Hanya kabar yang berkembang yang ada di kalangan masyarakat sekitar. Untuk kepastian dan kebenaran kita menyusuri ini dalam perjalanan menuju desa Soko. Pemirsa penasaran? Memang penuh dengan pertanyaan. Mari saksikan liputan vlog kali ini. Lokasi yang kita lewati ini masuk desa Jatirejo. Pemandangan yang sangat indah. Ini karena ereng-ereng pegunungan. Nanti di desa Sukonya itu merupakan pegunungan yang ada di Blora Utara. Untuk kondisi jalan seperti ini, suasana kampungnya sangat nyaman dan indah. Sambil tengok kanan dan kiri, kita melihat kegiatan warga masyarakat yang ada di desa Jatirejo. Untuk setelah Jatirejo ini nanti itu lurus belok kanan nanti arah desa Soko. Sebelum memasuki desa Soko, kita nikmati pemandangan yang sangat bagus. Yang depan belok kiri menuju tempuran, yaitu wisata tempuran. Kita mengambil arah lurus belok kanan. Nah, itu depan ada gapura buatan mungkin peninggalan 17 Agustus. Itu ada tower tikungan ini. Kita lihat, ini ada warung kopi. Kita tengok, kita mampir sebentar. Ini pas tikungan dari kiri tadi tempuran, ini yang belok kanan, ini pas pojok tikungan. Jalan-jalan menikmati, memang pagi hari ini sangat cerah dan enak. Dan pas pojok ini ada lontong sambal kecap. Sing sadya sinten iki? Wah, cahayu nih kisah sabihan. Enggak pak, nembe buka 3 hari. Oh, nembe 3 hari. Paring asma sinten? Mbak Pasri. Oh, Mbak Pasri, alamatnya pas tikungan. Neko tempuran kanan jalan. Neko seso ya kanan jalan. Pas tikungan ngarep ono tower. PDB Santram ya tikungan. Oh, jurusan sayuran. Mampir-mampir Mbak, esok-esok ini urung dikei kopi ki urung mantep. Nggih monggo, Pak. Eh karo jagung-jagung jare mbae bakule sing ayu ngono ae langsung tak jak omong. Nggih, kopi napa iki? Kopi pahit. Pahit apa nggih, Pak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras. Yang penting waras lan seger. Pagi hari ini kita di warungnya Mbak Pasri, yaitu Desa Jatirejo, terkenal di Angkruk. Ini pas tikungan belok arah sayuran, yaitu Desa Suko. Ini mampir di warungnya Mbak Pasri. Aku cep-cep kopi, kopi ini kok ya pas. Podo karo wajahe ayu jari ini mbae mau. Aku ini mak tercep langsung ke pendang jagongannya karo Mbak Pasri kan. Intinya ini sedulur, pemirsa semua. Ini perjalanan menuju Desa Soko, yaitu sayuran. Sayuran teman-teman kok wonten apa nih? Sayuran ini kok ada di bibir ini. Wisata nggih. Wisata dan resto kolam renang. Bagaimana modele? Masih penasaran? Ya tunggu saja, tak ngopi-ngopi dulu. Tapi yang anehnya itu, yang cerita berkembang itu kan masalah di Desa Soko itu lagi ada polemik tentang balai desa. Nek sampean mireng niku pripun? Polemik balai desa. Mireng ora niku kok, Pak. Kan mau ini buatan yang buatan miring nopo-nopo lah. Niku sekedar miring niku kok. Artinya turunnya niku tanah milik perorangan, milik Mbah Mantan gitu. Terus niki pun ditumbas kali desa. Maksudnya pun hak milik desa nggak tentu. Oh hak milik desa. Nih. Mulai kapan ya? Kalau nih buatan ngertas dilen niku dinten nopo buatan ngertas ya Pak. Cuma miringnya nggak tentu. Miringnya nggak tentu. Soalnya kan artian kulo nggih buatan tentang mriku. Maksudnya nek siang kan kulo derek suami niku lo. Kerja tengpun mantu dalu kerja tengpun patus kajeng kajeng okay. Iseng jelas polemik emang kan ingin mengetahui kok ceritanya kok desa Soko ganti balik desa penasaran akhirnya kan yo tak telusuri sampai ke sini terus pun enten balik desa ini ngata nih gua berarti pun di tumbas balik desa apa desa gini pun hak milik pun hak milik desa oh ngoten. Ya niki pun jelas wong sing penting jalan-jalan ning gone sayuran niku. Nggih suwun karo ngopine, Mbak. Nggih, monggo-monggo. Matur suwun karo SME. Nggih. Alhamdulillah. Nek lewat monggo mampir teng warung Angkruk. Angkruk Mbak Parsi nggih pas tikungan. Nah, pas tikungan. Pas tikungan sebelah konter. Sebelah konter. Geografi di Desa Soko, Kecamatan Jepon, untuk sebelah utara berbatasan langsung dengan Gunung Mundri masuk Kabupaten Rembang. Sedangkan untuk yang timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Bogorjo, berikutnya Kabupaten Blora. Sedangkan yang barat dengan Kecamatan Blora Kota. Monggo kita saksikan keindahan Desa Soko, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Jawa Tengah. Ini sudah memasuki area Desa Soko. Ada beberapa rumah terlihat. Tapi pemandangan sungguh elok dan menarik. Ini sudah memasuki Desa Soko, Kecamatan Jepon, Blora, Jawa Tengah. Suasana desanya sangat enak. Udara dingin karena ini berada di pegunungan Blora Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rembang.
depan kiri ini ada lorong, mungkin masuk perdukuan di desa Soko. Kita ambil jalan lurus. Jalan lurus ini menuju Bali Desa. Oh iya, ini kanan jalan ada lapangan voli, mungkin kegiatan volinya di sini masih aktif. Kanan jalan ini tumbuh pohon-pohon penghijauan yang sangat menyenangkan. Ini untuk aroma khas pegunungan, untuk rasa anginnya juga segar dan dingin. Kita nikmati perjalanan ini menuju Balai Desa Soko. Hari ini cuaca sangat cerah sekali. Ini kita sudah mencapai titik pendekatan Balai Desa. Setelah melewati masjid ini, kita sudah dekat dengan Balai Desa Soko. Untuk suasana seperti ini, karena ini juga perdesaan dan pegunungan, dan termasuk di tengah hutan juga, jadi suasananya nampak seperti ini. Lengang, sepi, tapi menyenangkan, penuh dengan kedamaian. Kita sudah berada di tengah desa Soko, yaitu yang sana Warung Dhuwur Blora atau WDB, Warung Dhuwur Blora. Untuk kantor desa pas simpang tiga ini pojok, ternyata juga ada kegiatan. Ini kantor Balai Desa Soko, berarti masih digunakan. Istirahat, Mbak. Nembe ngarit, Mbak, niku, Pak. Ngarit saking pundi? Saking Tegel. Tegile pundi? Mriko anu. Jurusan Gunem. Oh, cak cakep mriki. Penduduk yang sana itu menuju Kajar. Kajarnya itu Desa Gunem, Kabupaten Rembang. Yang sana naik ini tempat wisata, tempat wisatanya. Jenengan asli pundi, Pak? Asli mriki nggih. Mriki cara nganu masalah Balai Desa niki pese ngene desa napa ngene wong liya niku. Mboten ngetos nggih. Bapak ini kok? Oh, bekas lurah. Mantan nggih. Nu saya njenengan Mbah mantan hitungane. Alhamdulillah malah ketemu Mbah mantan. Nuwun sewu kalih tanglet. Wong kabar-kabaren iki Balai Desa niki kan sanjange hak milik tanah orang lain. Nggih, kadan kula. Dene jenengan memang. Nggih. Kadan kula nanging sampun diselesaike desa, Mas. Oh, diwangsulke teng desa mleh. Dipun diwangsuli teng kula lan iki akhire pemerintah daerah nggih ajeng dipun pindah Balai Desa. Pindah pundi Balai Desa? Niki sak kidul masjid. Oh, sebelah masjid mriko. Nggih, yen tempate pun ditumbahke kan pemerintah daerah niki kantun ngentosi anggarane kangge pindah. Oh, anggaran kangge pindah. Tapi tanahnya tetap jenenge tanah desa.
Mboten tak perorangan. Ngene jenengan. Oh, hak milih jenengan. Lho ngene jelas sedulur. Dadi cara ngene ora duwe narasumber ki ndelalah kersane Gusti Allah kaya dipertemukan kali Mbah Mantan. Dadi cara critane iki semakin jelas. Nah, ketemu Mbah Mantan mawon pun jelas niki. Alhamdulillah matur suwun. Walah ini unek-uneknya kabar konjoban ngoten dadi pun jelas. Nggih, berarti hak tanah milik nggone jenengan. Nggih, terus rencananya pindah kantornya kapan? Yen perjanjian wingi 3 tahun, Pak. Selama Pak Lurah masih menjabat. Kampake kan masih perjanjian kan 3 tahun. Nggih, 3 tahun. Nggih. Sanjange teng mriki wonten mbah-mbah yang paling sepuh niku daerah pundi niku? Iyan Mbah Warti pun tinggal apa? Oh, pun tinggal. Kan lari ini, teng sanggar lagi. Oh, teng sanggar. Padepokan nih gue sih. Padepokan apa? Padepokan Ringin Seto. Ringin Seto nih gue mempelajari nopo nih gue. Mempelajari masalah aliran kepercayaan. Oh, kepercayaan. Ya, saya ngajar. Gue tenge. Sinau bareng. Sinau bareng bareng. Oh, sinau bareng bareng. Ini sedulur nih, ini keraketane, ini jagongan karo Mbah Mantan, asli-asli pedukuan mriki. Sarapane nggih mie niki. Alhamdulillah sarapane mie. Niki termasuk nggih sesepuh-sesepuh. Nggih sesepuh pini sepuh. Niki paring asma sinten pini sepuh niki? Kasmin. Mbah Kasmin. Mbah Kasmin. Ah muga-muga kase mboten min nggih. Rezeki merlimpah. Selalu diparing kesehatan. Seger waras. Nggih, monggo-monggo matur suwun. Ngono sedulur, dadi rencana mau main di rumah Mbah sing paling sepuh. Ternyata sampun kapundhut wis padang kubure, jembar kubure. Mbah sinten niku biasa? Mbah Wardi. Mbah Wardi. Saking Ringin Seto. Dari Ringin Seto ya. Untuk sementara kita akhiri perjalanan di Desa Soko. Ini pas simpang 3. Untuk mengenalkan ini perbukitan untuk sayuran, untuk warung Dhuwur Bluro di sana letaknya. Karena sudah menemukan titik terang dari Mbah Mantan, wis ngono ae. Semoga bermanfaat berita ini. Kabar-kabar suasana yang ada di Desa Soko, Jepon, Blora, Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.